Setelah pekan kemarin warga RW 06 Kelurahan Gembor mendatangi kantor DPRD di fraksi PAN, kini giliran anggota DPRD dari Komisi 4 Syaifuddin Hamadin meninjau langsung kondisi RW 06 tersebut. Adanya aspirasi warga, anggota DPRD langsung meninjau lahan yang diminta warga agar dapat dijadikan taman kota, sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dan bermain anak. Saya kira dan itu saya selaku salah satu anggota DPR, Komisi 4, Wakil Ketua Praksi PAN, ini saya kira ini pemerintah harus segera memperhatikan dan segera menyelesaikannya. Kalau bisa sih di tahun anggaran 2018 ini harus kita coba usahakan selesaikan. Pertama adalah pembuatan gapura masjid, terus jogging track, taman, paving block di lapangan, pemagaran. Yang paling penting tadi yang adalah turap, Pak. Turap untuk di perbatasan antara kampung RW 12 dan RW 06. Dari hasil pertemuan dengan warga RW 06 Gembor, selain taman kota di areal pemukiman warga, pembangunan turap yang kondisinya rawan longsor juga menjadi perhatian, termasuk penyelesaian sistem drainase di perumahan Persada Raya 1. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.